paling depan menunjukkan poin dari 10-20. Iya, sekali kali mengenai chances mengenai Lando dan mengakibatkan pindah kembali untuk kedudukan kacang. Ya, 7-4 tinggi. Gagal sedemikian Facebooknya bawa poli terkati kue. Bawa poli kan nanti kaget baik terkati. Mister Kanyut. Lutih teman servis. Pendek saja karena siapa? Umpan ternyata disotek saja. Dan mengakhirkan. Sotek saja Prabowo dan sekarang dari Lumlah. Dengan passing atasnya tidak kuat. Ya, serangan berhasil bola dan poin untuk Lumlah. Lumlah sekarang posisi 21-24. Ya, satu demi satu mampu menyelamatkan bola dari Traga dan sekarang 22-24 untuk sementara keunggulan masih di Traga. Kembalikan saja Roma. Bola diakhiri oleh Yudi Roma dan mengakibatkan poin untuk yang pertama. Game yang pertama untuk pemenangan Traga dengan skor 25-22. Ya, sementara dari tim putri berpindah cepat. Sangat-sangat akan menyesal jika inilah babak kedua antara Kansang Ngedungurang melawan Paningkaban. Mengingat tempat ya, yang pas-pasan alias sempit lapangan. Jadi tidak di samping penonton, tidak ada di samping lapangan, tapi ada di belakang lapangan. Kecuali di tengah boleh. Di tengah karena membantu nanti menangkap bola yang mau menyeberang ke tetangga, lapangan tetangga. Biasanya lapangan tetangga lebih hijau. Untuk tidak berada di samping lapangan, tapi berada di belakang lapangan. Mengingat situasi dan kondisi. Bagaimana keadaan? Ternyata pada 7-2 untuk penerbitan bunga sekarang dari Bosanis. Disima, karena pendek saja karena siapa? Dari Paningkaban dan kedua macam ini sehingga 8 sementara untuk keunggulan dari Ranting Gumlah. Yeah.
ke channel khusus olahraga. Siap. Dan skor sementara 10-7 untuk Pandegaban. Sementara pada set pertama tadi dimenangkan oleh Pandegaban dan apakah dimenangkan oleh Kedunguran Gancang. Ya, kita saksikan bersama cara siapa dia. Pendek saja, Riko umpan tadi kepada sahabat sempat dari belakang. Ah, ternyata jauh ke belakang ke pertahanan Pandegaban sana dan dapat dikembalikan dengan mudahnya oleh bawah dota cemis. Apalah daya saudara-saudara, akhirnya pemain pertama umpan tajam itu dia dapat mudah itu lima bola dan sempat kembali selalu beri serangan antara Pandegaban dan Kedunguran ini dibaca pendek saja Riko tinggi itu umpan tuh cemis. Ah, ditendang saja kedudukan menjadi 14-24. Wih, jadi ketinggalan apa, Bapak? Menjadi 15 ya, 1-1 siapa tahu dapat mengejar dari bukan ini. Atau sudah, persis cuma dia mencapai yang terjauh. Saling mencuri poin, nilai saling mengejar dan ternyata ini terbukti sampai terjadi rubber set. Pertandingan yang cukup menegangkan, cukup menarik. dan dapat dikembalikan dari setengah oleh rasa. Blok tembak
Pertandingan dimenangkan oleh Paningkaban 2-1. Terima kasih.